Selamat pagi. Jumpa lagi dengan Ronan News, kawan-kawan. Meet again with the Ronan News. Kali ini saya sharing masalah cara masak atau makan ya. Dimana makanan-makanan yang kita masak itu harus yang benar ya. Cukup masak. Bagi yang menyukai makanan seperti bakar-bakaran, seperti barbecue itu ya. Barbecue itu kita tetap boleh makan, asalkan saat membakarnya jangan kelewat gosong. Jangan kelewat gosong. Dan kalau kita selalu sering memakan makanan yang gosong-gosong, itu efeknya waktu kita makan ya, yang gosong itu selnya bisa berubah menjadi sel yang jahat. Bisa menjadi sel yang jahat. Dan itu di saat pencernaan bekerja, penyaringan sari bekerja, penyaringan gizi bekerja, yang gosong-gosong itu bisa berubah menjadi racun. Dan racun itu sangat bahaya, terutama bagi kita-kita yang penyintas kanker payudara atau punya penyakit tumor atau punya penyakit lain-lainnya ya. Intinya buat kita-kita yang sakit itu tidak baik, bahkan bisa makin memburuk, karena di saat kita sakit itu kita membutuhkan nutrisi-nutrisi yang segar, gizi-gizi yang segar. Jadi jangan diasupi dengan makanan-makanan yang justru gosong, yang over masak. Itu sangat tidak baik ya. Nah, dari pengalaman saya selama ini, ada sebagian orang yang mengeyel, membantah bahwa segala makanan bisa kita makan, tidak perlu dipantangi, apapun sikat, justru makanan yang dipantang-pantang itu harus dimakan supaya bisa sembuh. Mungkin ada benarnya, tapi juga mungkin ada salahnya ya. Karena seperti yang kita ketahui, sekarang zamannya sudah berubah, di mana udaranya sudah tidak sebersih dulu, lalu makanannya juga tidak seorganik dulu, dan kita sendiri yang harus pandai-pandai untuk menjaga pola makan kita sendiri, jangan terbiasa atau jangan membiasakan mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak sehat. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa semua makanan itu sikat saja, tanpa pandang bulu, tidak perlu dipantangi, silahkan bagi yang mau seperti itu, karena memang sistem tubuh seseorang itu berbeda-beda ya, silahkan. Tapi bagi yang selalu menjaga kesehatannya, menjaga pola makannya dengan baik, itu pertahankan. Jangan tergoda dengan iming-iming atau komporannya uang orang yang suka menyikat makanan tanpa pandang bulu, tanpa tantangan, tanpa melihat apakah sehat apa sakit. Itu silahkan yang mau ikut, bebas. Waktunya ikut dengan saya sudah basah kuyup. Dan satu hal lagi, selalu biasakan olahraga ya. Benar ya.
untuk mengencangkan otot.
Kelihatannya simpel, hanya besi kecil seperti ini. Tapi ini sangat sangat keras, sangat kencang. Bisa untuk menguatkan lengan, otot-otot lengan. Cakap ya. Sampai di sini videonya Mak Tuplis. Semoga bermanfaat. Ingat-ingat ya, hindari makanan-makanan yang serba gosong atau overcook. Yang kelihatan matang itu juga nggak bagus. Masaklah sebatas sewajarnya. Sampai jumpa lagi di next video. Thank you, atau thank you. Santai, warganya santai. Tapi cukup menghabiskan atau menguras tenaga. Santai, tapi bikin mandi keringat. Karena non-stop bergerak. Anda pun kalau bisa, juga harus membiasakan diri untuk olahraga. Entah itu 15 menit, 20 menit, 30 menit dalam sehari. Paling enggak 3 jam dalam waktu kurun 1 minggu. Ya. Sampai jumpa di next video. Sama jogetan. Bye-bye.